والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Hadratil Muhtaram, para tuan guru, para asatiz yang hormati dan muliakan. Bapak Ibu, insyaallah ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Bahasa Nabi, ma min lailatin dinara sepuk malam, bahasa Nabi. Dinara malam ba'da lailatil qadri sa'waha malam lailatul qadar. Afdalu sa lebih mulia, sa lebih utama min lailatin nisfi min Sya'ban daripada malam nisfu Sya'ban. Apa makna niki Bu? Jari dinarak malam sa'wahan malam Lailatul Qadar sa lebih mulia daripada malam nisfu Sya'ban. Jari ibarat niki amun cari sekolah ranking seke adalah malam Lailatul Qadar. Ranking dua adalah malam nisfu. Ranking telu adalah malam hari raya Aidul Fitri. Sak keempat, ranking empat adalah malam hari raya Aidul Adha. Jari niki para jamaah, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahasa Nabi li sebuah hadis, man ahya lailatal aidaini, barang siapa yang menghidupkan dua hari raya, Aidul Fitri kanjur Aidul Adha. Hari raya Idul Fitri kanje Idul Adha. Lagu nikmat hari raya ge. Nah, karing semendak niki ya hari raya Idul Fitri. Nah, mutuah puasa ge. Sai-sai bahasa Nabi sa irupan. Hadua hari raya Idul Fitri kanje Idul Adha. Wa lailatul nisfi min Sya'ban mun irupan malam nisfu Sya'ban sabareh malam. Nabi padilah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub, dia nak mati hati manusia seno ngi kenyekeun sadengan mati hati. Ya kulang sai-sai sa pemulia, sai-sai sa irupan malam bareh nisfu Sya'ban dia nak mati hati. Dia nak mati ah. Nagung tetam bareh jak mati hati. Ane ndek edam ge, adep ndek mati ah. Sai-sai irupan malam. Ge dua hari raya daet malam nisfu Sya'ban lab yamut qalbu unde na tekican mati ati. Kembe en para jamaah tiang pulungguh ati tetiur niki, para jamaah karena ati niki sangat penting. Ati ibarat HP, Ibu. Ati manusia ibarat ha HP. HP amun dewa kecan. Nggih. Ini nirup. Ah, mati. Mun dewa kecas HP mati. Amun wah mati HP, dit tahu nelpon, dit tahu ke telpon. Pira-pira keluar pulsa. Bagi anak satak ribu si beli pulsa. Nggih. Lagu tiang pelunggu mati HP niki tahu nelpon kira-kira. Nelpon den ini telepon dia ni, ni amun mati. Menopun ate manusia, amun ate manusia dia tecan. Amun ate manusia dia girang, tak irupa. Maka mati ate. Saya dengan sak mati ate, dengan sak den mulia malam nisfu Sya'ban. Ia kesempatan mas yang pulung gom sami, ya irupan ate delik barek malam. Ya, okay? Irupan ate demikian. Apa yang kuruh tu baca zikir tak yang baca yasin biasa baca yasin telu kali niat pertama mudah-mudahan belok umur tak? Mudah-mudahan tetap iman, mudah-mudahan murah rezeki. Ia doa labaun berdoa salain lain nah balu-balu ni sang milik merari badai kan ye baun masih aku masa tak tahu aja ni kawan balu mah berdoa baik. Nggih, nah niki. Nggih nate kican mati ah. Ampurayan para jamaah. Mangkin niki loe dengan mati ati. Nggih, zaman mangkin loe dengan mati ah. Ati.
Berun bukti namun dengan mati ate niki para jamaah dakar rapat majlis salim ni milih hadir ngaji. Nenek bengak, nenek bingung, tiang pelunggum sami kembik ni milih ngaji. Ate ni porak. Ini porak iberak ate. Iberak. Lagu para jamaah sebalik ni. Dakar jauh terbalik dengar niki lik majlis salim. Tempas jauh. Menyiuh jauh, selebung jauh, ambil tentun malik tu lekokoh senuk. Lagu amun irup atin jak kawa. Kawa tentun, kembir. Hatinya hidup. Atin ni, nyambung kaca majlis tak? Membe tahun umban kai. Keren ketiang matur para jamaah. Sehadir ngaji niki para jamaah luik dengan sakit. Sila jun. Luwean dengan satoa daripada sak bajang sak ngaji ni. Luwe dengan sakit. Luwe dengan kurang, kurang pendengar. Kurang penyeriu. Kadang-kadang sandal batur mun pasang setoe. Buat datang balik ampun ngase. Kurang penyeriu. Pendengaran kurang. Tuan guru wah mulai ngaji lone. Ngaji tuan guru masih bercerita. Ya punin masih ngerawas inak dia. Eh inak wah tipak ngaji no tuan guru anendek ngetan punin. Oh wah tipak wah huni. Memparan dek manti. Aranya kurang pendengar. Motokol demi ni tepang. Belusuk. Wah nyelepo. Wah berselanggar. Wah nondok. Keparan busuk lalu di situ guru sak nondok tan ngaji. Buselung-lung anu teta melo nak rasa. Ada segala selo rentari. Lagu dakan mano para jamaah isi meletnya. Kambe niki dengan niki ampun menet lalu ngaji atin irup tegeraan atin sidi-sidi Allah Subhanahu. Termasuk cara tiap biru-biru patin adalah irupan malam nisbu syabah. Mudah-mudahan pelunggum sami adin tetap tecas atin teniki. Rasa Rasulullah SAW termasuk tiang pelunggum cara tiap biru-biru patin wah barang baru irupan malam nisbu syabah, irupan malam dua hari raya. Berambil tadi biru-biru panatin tendah kerang-kerang simak basen tuan bu. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi mujalasatil ulama wal hukama. Alaikum bi mujalasatil ulama, hendaknya kalian banyak-banyak duduk di majlis ulama. Kerang-kerang melinggi kanci tuan guru, bergaul kanci tuan guru. Nenek lepas elit tuan guru sampai mati yang pelunggum sami rapat kanci tuan guru. Kemben, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah taala yuhyi al-qalb al-mayyit bi nuril ilmi wal hikmah. Karena hati manusia yang terkitan irup sida-sida Allah bi nuril ilmi wal hikmah, dengan cahaya ilmu dan hikmah. Apa sini irup hati kerang-kerang dengar nasihat. Mun dengar dek girang ngaji hati mati. Amun dengar dek girang nuntut ilmu mati ah. Nenek yang pelungguh bingung angka amun dengar nek girang ngaji macam sin susah. Beras yang pelungguh taek kaji yang susah, sebiar taek kaji yang susah. Nani minyak taek susah. Susah doang poluan denoh ngaji. Lagu amun dengar girang ngaji jandena susah lalu. Ya ketuan makin arah ngaji niki susah ngaji minyak. Dina arah. Wasta'inu bis sabri was salah. Amun dengan sagira ngaji nuntut ilmu dinara isin susah. Wasta'inu minta tolong jep Allah Ta'ala bis sabri luik-luik sabar. Ya amun dengan gira ngaji dan dinara isin susah. Amun dengan dek gira tengah nasihat arak doang kepeng susah, apalagi dek arak kepeng. Tiang niki sagira ngaji-ngaji hadir-hadir para jamaah dek kuah susah tiang. Dek kuah susah. Nah ni yang terluka kali tu beli beras ni dek kuah susah-susah. Nah aku sedia aku cerita ada kata dengan beras kenal.
Nek kuah susah aku lagu penang ka. Nek kuah susah. Kembir para jemaah empuk dia susah. Sederhana tak mikir tiang. Selamat irup tetap masih arak ril. Sila juluk. Nenek na manusia wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Manik Allah Taala dinara binatang makhluk sak melata lebak muka bumi melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Bapak Ibu, amun bih rezeki tak mati. Lagu amuk masih irup unik mikir tiang, amuk masih irup jarak doa rezeki. Betaon, eh luwe eklai tiang lumanga, eh balin jam ah nuluwe, melemanga jatuh eklai lu. Le Ibrahim peta. Ah lu tak kemanga. Sok kau lu gimana? Tiangnya depah pikir minyak tae kok oh, terserah kuning. Aplek blah kuning ke tiang. Antae tenan ah kada dak kae kuning. Pokok pacu nga. Paham iki? Mut pacu ngaji dinare si susah. Karena ate irup. Amun wah irup ate tenang ate. Tenang pikiran, tenang penyusah. Yang pun mendengar hadir ngaji takita tatanazzalu alaihim musakinah tepentun si Allah ketenangan. Tenang amun dengar girang ngaji. Ya beden kanje dengar sendi girang ngaji, mendengar di girang ngaji girang stres setruk. Penang geser. Para pencar. Nggih. Satu natun deh. Nabi kena meno para jamaah. Basen Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi basen Sayyidina Utsman, humud dunia zulmatun fil qalbi. Sai-sai sangga amun pikiran bilang jelo adalah dunia, enggak nisin susahan dunia. Humud dunia zulmatun fil qalbi. Orang yang terlalu sibuk pikirannya, hatinya dengan dunia, yang ada di dalam pikirnya adalah uang, 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 pulus, 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 ini dengan arah, mapi pulus, mampu, ini. Enggak amun, pulus, kepeng kok. Dunia doang isi nota. Dan wah pikir, makin ketuan ibu-ibu, Mbelewean dengan susah isi dunia atau akhirat? Mbelewean dengan susahan dunia atau akhirat? Mendengar susah isi dunia yaran dengan bumul. Kemudian para jamaah dunia wah tegamin di si Allah Ta'ala. Wah arah ayat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Amu tuah hirup dah pasti tebing rezeki. Nenek na manusia belencak doang ampurayaan para jamaah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hapka? Lalu? Coba pikir sederhana ibu. Belencak. Beduin keletek katun deh. Apa makanan belencak? Berangkak nyamuk. Belencak niki beduin keletek katun deh. Kira-kira nyambung natun deh. Belencak di narak keletek. Makanan belencak saya beduin keletek. Lagu wan tiang pelunggung tele belencak susah. Merembe carin para jamaah. Apa ni lagu kanak tekan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nen, nen kena cicak datang dok nyamuk. Nyamuk datang ngodok. Datang seekor nyamuk. No kena berangkat, no ini tu dok tu ini nencak no lain kena. Dengarlah dengar lagu kena cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor cicak ungu ini nak. Datang seekornya. Nih hap lalu ditang. Jari lian tanpa tebing rezeki si Allah tanu.
di luah merotes saran napi aran tiang saran belencak di luah merotes jo Allah. Ya Allah kembe marang be rezeki sabak lete ke Allah. Maafu di narak le kele di luah kena menu tadatangan si Allah Taala rezeki jo napi aran. Ojok cicak ni. Coba ya ketua namangkin Malik berarang. Wah serius berarang. Laba-laba. Laba-laba nikin di kuah kita. Bimbing laik tiang tak telik berarak. Din wah tutu lain berarak. Tunggu balik nak puru. Din wah tutu lain. Pihak anggaan usaha berarak niki pihak balik. Din wah pihak balik. Mon nomor telik balik. No. Datang para jamaah saran ke dia. Balan datang. Nyeleke telik balik niki. Nia terboya isi ril. Ya, tanpa gambaran Bapak Ibu. Ha? Nende momo aja anak. Lalu waya, waya. Memang mun ulama tasawuf ja para jamaah niki, mun ulama tasawuf membaca kitab tasawuf apa bahasa? Memang saya sak mula dia. Mun ulama tasawuf lagu wah tuan iman ngi ja adit bau terut kena. Mun ulama tasawuf janden-den berusaha ni. Momot-momot datang ni. Engan kemben. Amut masih berusaha. Berarti ditman tawakal sempurna jok Allah Ta'ala. Ditman tawakal sempurna jok Allah Ta'ala. Amut masih berusaha. Lagu itu je berusaha. Nah, ikhtiar. Pendut ikhti. Ikhtiar. Ya bentawak. Lagu kanggut berusaha ndek napa maksud tujuan niki ade sak berungkah berusaha ndek berusaha silakan lagu nindek enggak anu pikiran cicipan diri dunia ya basan Sayyidina Utsman bin Affan humud dunya zulmatun fil qalbi dengan sak terlalu sibuk pikiran dunia hatu benda pikiran balik pikiran berembetan dunia doang mun pikiran jelo malam zulmatun fil qalbi ia sebab petang hati. Ya kulang dengan sanggaan pikiran dunia ia sebab petang hati. Petang hati dengan seru. Apa kena petang hati niki petang data. Jelapan susah, mundek-mundek kepeng susah. Berdua doang susah, malik kanan dek arah kepeng. Tae kajin sebiu, penang. Tae kajin bawang, penang. Nah ini tae kajin minyak, itu doang keberita di TV susah. Lagu amun dengan girang ngaji je. InsyaAllah din wah pikiran sabar niki. Sedangkan basir Sayyidina Utsman bin Affan. Wahumul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan dengan saya susah. Sibuan diri, susahan diri, berembe yang dait lema ili akhirat dengan sepikiran akhirat adalah nurun fil qalbi, ye sebab ni tenang hati. Ya ulang dengan sepikiran dunia petang hati, dengan sa enggak memikiran akhirat yang bercahaya hati. Tenang hati dengan sa ndek terlalu sibuan dunia. Dia bau memang pikiran dunia ni ki Bapak Ibu. Kadang-kadang tiang pelungguh arat dengan berusaha macam buat usaha. Jangka-jangka nangkap tuyul. Apa hantai mun lalu? Eh, macam cara yang peter eh? Kadang-kadang din tahun jelu, din tahun malam. Dung menah tu bangkat tau. Dung kelemak nikmat. Kadang-kadang tu pekan dan sembahyang zuhur. Isi melep lalu, Andrew. Lagu ketak, dua muluan barak bengak. Arak kadang-kadang dengan sak masjid-masjid. Oleh-oleh, biasa usaha. Lagu ternyata terkadang tebing rezeki barok. Dan wah susah. Ya, sambut milik tiang pulunggung sami. Adit sak tiang pulunggung tenang, ha? Milik tenang hati, ibu. Luian tan pikiran akhir. Barang tan sida wah mungkin. Dunia mempikirat, akhirat masih mempikirat. Ini dunia eh. Beruang tak pikiran akhirat, letih ngaji. Ya, pikiran diri etniki ya jadi sangut lemak oleh elek. Elek alam akhirat.
Nenek pikiran dunia tu. Pikiran sangus dia oleh lebih-lebih tua tawak barantan pelungguh tiang dia masih baca. Cida maru oleh tiang aku je badai kuih kat layak ke momo tidak. Idak, idak. Loyang tak pikiran heran. Sangus untuk akhirat tak pikiran makin. Kah pikiran dunia lalu. Ingat barasa baru amut pikiran lalu on dunia je penang. Betul nak tentek? Coba mata pikir dunia tak mahal ajin bawang, mahal ajin lang. Ia berpikiran penang. Coba mumbar ngaji je apa? Tiang pulungun sami dia tuah penang-penang. Tiang makin je ke kiri istilah ni kendera kepe. Hutang ke luik lah aku dikuas susah. Amuk susah, amuk penang. Ah, pikir lalu. Ah, mendengar pikiran akhirat tak selu. Nggih. Selu ibu. Ye si dengan stres makin luik lalu tentang pikiran dunia. Dunia. Hai kena menun de tiang. Sayyidina Uthman kena menun. Nabi bahkan kena menun. Dengan sak sibuk hati ni si dunia sebab susah, sebab petang hati. Sebab munah petang hati niki yang pelunggum sami di sini tenang. Iro betul. Milim tenang atau senang? Milih tenang atau susah? Ah, milih tenang. Mut milih tenang. Jambi tak tenang ibu. Hadir ilik majlis tak? Alik kerang-kerang zik. Zikir. Mudah-mudahan irupati tengih. Dengan sandiman ngaji sahabat-sahabat sandiman ngaji sila. Irak ngaji hadir saya tenang. Ha? Angka mudi milih ya. Hadir enak. Kedakian pokok tua hajah nggih. Nah moyang pun arah sahabat niki berdoa je Allah Subhanahu wa taala. Apa doa sahabat niki? Sayyidina Uthman bin Affan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Apa doa beliau? Allahumma ya Allah, ya Tuhan kadi, la taj'alid dunia akbar hammina. Ya Allah, nendek jarian dunia sebagai tujuan. Eruk. Ya, arti yang doa ni. Ya, doa Sayyidina Uthman. Allahumma la taj'alid dunia akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau sibukkan hatiku dengan perkara dunia. Jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan hidupku. Munafi bahasan beliau wala mablagha ilmina. Lagu ya Allah jaria dunia sebagai perantara titik ya tamu surga. Ya kulang ni bu. Ya Allah nindik jaria dunia jari tujuan akhir. Jaria dunia sebagai titik untuk akhir. Titik sampai surga. Berambil kena niki. Amat yang pelungguh berdua dunia, berdua harta benda, silakan lagu gunaan dua bandar niki isi bersedekah. Arak motor isi lalu ngaji. Berdua mobil isi buat jamaah ngak. Ya arah dunia berjarian sebagai wasilah tamu surga. Ni arah makin berdua motor ramun tetenak ngaji. Jangan ia mati diri. Motor ramun motor apa arah berjadah. Motor apa arah? Motor tenang ngaji buat jamaah jadi niniru. Arah doang apa-apaan mati. Amun dibusi mati je apa nanti uni. Apa aja mati motor nanti angkat. Ya no ni. Di niniru pun ni. Oleh mat lalu je pantai awak lalu. Santai uni jadi rupan lah. Motor apa arah nanti. Ya arah dengan sabaran niki makin dek yang tentu mati motor niki lagu memang ia dia milih dengan happy motor. Amun tetap nak lu ngaji je arah doang apa-apaan kempes sebar macam lagu amun nak lalu nyonggol je ini diri. Nah ya Sayyidina Uthman mun milih ya Allah jarian nenek jarian aparan dunia sebagai tujuan irup ya Allah jarian dunia sebagai perantara untuk masuk surga. Berambil kena niki berdua mobil silahkan beli mobil menara kepe takut mobil mutkadun lalu ngaji berdua motor motor satu jauh lalu ngaji berdua yang pelungguh kepeng kepeng sip bersedekah iyalah perantara dia tak masuk
Niarak dengan sugih, para jamaah sugih bergeledak-bergeledak. Kepe ngeloik lagu dan milih hadir ngaji bersedekah apa dan milih. Paling tertutup. Ya? Berdua yang nonton para isi sabar amun tertutup ngaji tak kempes-kempes diri. Ya? Na'udzubillah, amin. Ha, mudah-mudahan tiang pulunggom sami aden sa tekican tiang pulunggom sami hati kita hidup untuk akhirat. Hiduplah untuk akhirat. Nggih, hiduplah hidup untuk hidup. Ada orang yang hidup untuk mati, ada orang yang mati untuk hidup, ada orang yang hidup untuk hidup. Arah dengan irup untuk mati. Berembe kenen barang pulunggom sami. Irup untuk sangun teman, tapi itu sangun mati. Arah dengan mati untuk irup. Ini contoh para waliullah. Dengan wali niki dakan mati zahir lagu tetap irup tersebut atau lopan contoh. Wah berdaya kaji datu lopan niki. Harap sandi wah berdaya. Di tahun dua datu lopan lagu jaka nani tersebut. Karena kenapa waktu itu pilih dunia tujuan dia hidup untuk tujuan dia mati untuk hidup mati zahir lagu tetap tersebut seolah-olah masih arah dengan seirup untuk irup enggak amun pikiran naik ke jemana enggak amun pikiran hidup untuk hidup untuk hidup arah dengan sak mati untuk mati. Nggih, mbe contoh dengan asap mati sandiman mati wah tak mati. Mbe contoh niki dengan asap dek milih ngaji. Irup pembalak dengan mati. Apa lagi mati yang malu. Saya niki bahasa Rasulullah SAW. Masalul ladina la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Dengan asap bahasa Nabi sandi wah ingat Allah Ta'ala. Nyekan sama sirup dan wah hadir ngaji dan wah girang sembahyang. Masalul hayy wal mayit ibarat dengan irup kan jemaah. Saya dengan sak mati niki dengan sak irup lagu zohir doang irup lagu dan wah isi hati niki isi zikir dan wah isi hati isi ibadah. Mudah-mudahan lunggum sami adik termasuk orang yang hidup untuk hidup. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nggih para jamaah sadaya yang hormati dan sadaya yang muliakan, niki mengenai daripada malam nisfu Syaban ya irupan bareh napiat gawe kareng-kareng berdua tiang pulunggum baca Al-Qur'an mun bau arah dengan tenak baca tak napi arah niki sembahyang tasbih sunat tasbih tiang pulunggum saandin arah menarak diarak dengan tenak bareh baca Al-Qur'an baca Yasin ya tatiak pirup-pirup malam saran nisfu Syaban niki nggih sampun kejelasan yang dahwi oleh tempat mengenai bulan saran nisfu Syaban. Mudah-mudahan pulunggom sami hadir sairup hati niki dengan sebab pulunggom sami menghidupkan malam nisfu Syaban. Amin ya rabbal alamin. Sekedar niki atur mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.